Arus balik libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Terminal Alam Barajo tipe A Jambi sudah mulai terjadi. Pada 1 Januari 2020, data keberangkatan sebanyak 57 bus dengan 292 penumpang. Sementara untuk kedatangan penumpang yang pulang dari kampung halaman tercatat 57 bus dengan jumlah penumpang 303 orang. Angka ini mengalami kenaikan dari hari biasanya, yakni kenaikan sebesar 13% untuk bus dan 14% untuk penumpang arus balik. Koordinator Persatuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo Ibrahim mengatakan, jika dibandingkan pada posko angkutan Natal pada tahun 2018 dan 2019 lalu, mengalami penurunan jumlah bus dan penumpang sebesar 20%. Hal ini dikarenakan banyaknya pemudik dan arus balik yang menggunakan kendaraan pribadi. Dibandingkan tahun dulu untuk Natal dan Tahun Baru 2017-2018 dengan 2019-2020 ini mengalami penurunan lebih kurang 20% dari jumlah penumpang dan jumlah bus. Amrizal Fadli, Jambi TV.